الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di malam hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat terutama kesehatan pada sore hari ini sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita tadi salat maghrib berjamaah. Kemudian ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan menyaksikan salah seorang dari saudari kita, Nikomang Ayu Ardiani, insyaallah akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Sekali lagi, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita kaum muslimin. Maka bersyukurlah dengan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum prosesi pengucapan dua kalimat syahadat pada malam hari ini kita saksikan, terlebih dahulu insyaallah kami akan bacakan data lengkap dari beliau yang akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nama lengkap Nikomang Ayu Ardiani, mohon dikoreksi nanti kalau ada yang salah. Tempat tanggal lahir Denpasar, 7 Oktober 1995. Jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta. Alamat Jalan Tukat Jogading nomor 32 Dusun Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Dan insyaallah pada malam hari ini Ahad 3 Syakban 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2022 Masehi, atas kesadaran beliau sendiri insyaallah akan mengucapkan dua kalimat syahadat di bawah bimbingan Bapak Ustadz Setiawan Raharjo selaku Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur, dan insyaallah disaksikan oleh kita semua yang hadir pada malam hari ini. Baik, para jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat waktu kita akan langsung menyaksikan prosesi pengucapan dua kalimat syahadat, dan waktu kami berikan kepada Ustaz. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Makmur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada petang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat hidayah iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat, dan semoga termasuk kita semuanya yang pada petang hari ini bisa berkumpul dan istiqomah untuk bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu kebahagiaan tersendiri buat kita semuanya kaum muslimin yang pada petang hari ini alhamdulillah telah hadir di depan kita saudari Nikomang Ayu Ardiani, panggilannya Mbak siapa, Mbak? Mbak Ayu, yang mana tentu atas dasar kesadaran dari pribadi beliau pada malam hari ini insya Allah sebentar lagi akan masuk ke dalam agama Islam, sehingga insya Allah akan bertambah pula pada malam hari ini saudara seiman, saudara seislam kita. Mbak Ayu, ini di depan saya ada sedikit data atau informasi, tadi juga sudah dibacakan. Mbak Ayu sehari-hari tinggal bersama orang tua atau di mana? Bersama orang tua. Artinya keinginan untuk masuk agama Islam berarti sudah sepengetahuan kedua orang tua. Ya, betul. Ada orang tuanya di sini? Ada ibu saya. Ibu, ya. Bapaknya? Bapaknya kebetulan sakit. Oh, sakit. Ya. Tapi artinya sudah sepengetahuan ayah juga? Sudah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi ketertarikan Mbak Ayu sehingga masuk agama Islam? Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja, coba. Kalau saya sih itu dari hati sudah mengatakan ingin pindah ke agama Islam sudah dari dulu, cuman kan
niatnya masih belum bulat, sampai akhirnya saya dikelilingi oleh orang-orang yang beragama Islam, terus bersedia membimbing saya, jadinya saya sekarang sudah membulatkan niat untuk pindah agama menjadi agama Islam. Oke. Mungkin ada semacam satu momen atau satu apa namanya yang menjadi ketertarikan secara khusus, bisa jadi mungkin Mbak Ayu baca apa namanya buku-buku atau informasi di media sosial, kemudian mungkin atau lihat tayangan ceramah di televisi, YouTube dan seterusnya. Ada pernah? Ada, saya juga kadang-kadang kan suka baca cerita tentang Islam itu, sejarah gitu, dan nonton YouTube atau baca buku. Saya memang pernah kok mendengar ceramah-ceramah kayak di televisi saat bulan puasa Ramadan itu. Ya. Oke. Okay. Ya. Baik, sehari-hari kerja, kuliah atau? Saya kerja. Kerja. Ya. Baik. Sudah nggak diajarkan? Ya paling mendasar aja, dua kalimat syahadat sudah. Baik. Tadi terkait dengan sepengetahuan orang tua sudah. Terus ada satu hal terakhir ini ya. Ada semacam satu tradisi ini biasanya ibu juga mungkin juga sudah tahu, ketika ada ceramah Bali yang mau masuk Islam atau keluar dari agama Hindu, ada namanya upacara mempamit. Apakah sudah pamitan? Tadi saya sudah, dari pagi saya sudah mau pamit. Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah, artinya selesai. Kenapa? Kalau belum, ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Masuk Islam itu simpel sekali. Cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, meyakini, dan kemudian konsekuensi setelahnya, ya, itu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, ya, terutama dalam hal masalah kesyirikan, ya, itu termasuk di dalamnya tradisi-tradisi lama, ya. Nah ini kalau misalkan sudah, alhamdulillah selesai dah. Jadi kita akan segera memasuki untuk ikrar dua kalimat syahadat. Sekarang kita akan segera saja untuk menyaksikan Mbak Ayu Ardiani malam hari ini bersyahadat. Mbak Ayu, nanti silakan membaca ikrar dua kalimat syahadat, dari mulai kalimat yang pertama, pernyataan memeluk agama Islam, urut sampai titik dua ini nanti berhenti. Ketika sudah sampai di dua kalimat syahadat ini, nanti akan saya bimbing. Baik, siap Pak ya? Silakan dibaca pelan-pelan. Baik, sekarang dua orang saksi yang ada di kanan dan kiri saya, Pak siapa? Pak Darlis, ya kan, dengan Mas Yoga, mohon diperhatikan karena ini menjadi sangat penting sekali. Tidak hanya cukup pada saat sekarang ikrar dua kalimat syahadat, artinya sesudahnya pun juga peran dari dua orang saksi ini menjadi sangat penting sekali. Artinya segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah agama, ya kan, pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam, kemudian dalam hal-hal yang lain ya, untuk penjagaan keislaman Mbak Ayu, ini salah satunya adalah menjadi tugas dari dua orang saksi, di samping juga tadi Mas Edo. Ya, baik, silahkan Mbak Ayu. Pernyataan memeluk Islam. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama lengkap Nikomang Ayu Ardiani, tempat tanggal lahir Denpasar 7 Oktober 1995, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, alamat rumah Jalan Tukat Jogading nomor 32, Dusun Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 3 Syakban 1443 Hijriah, 6 Maret 2022 Masehi, atas kesadaran dan kemauan saya sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik, siap.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang pantas untuk diibadahi kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, tentu merupakan satu kebesaran Allah SWT yang Allah mudahkan pada malam hari ini Mbak Ayu Ardiani memeluk agama Islam. Tentu tidak merupakan satu perkara yang mudah, ya kan, yang sejak kita dari lahir ya di tengah-tengah keluarga Muslim. Namun demikian, pada malam hari ini Allah hantarkan, Allah bukakan kemudahan itu, yang mana kita juga berharap bahwa setelah ini Allah juga mudahkan Mbak Ayu Ardiani untuk setahap demi setahap mengenal, memahami ajaran Islam dan mengamalkan. Ini menjadi penting. Dua kalimat syahadat ini hanya sekedar sebagai satu pengantar, pintu masuk. Penting. Namun lebih penting lagi adalah aplikasi setelahnya, bahwa setelah ini Mbak Ayu Ardiani putus sudah dengan tradisi-tradisi maupun pelaksanaan hukum-hukum agama lama, ya, yang sekarang saat ini menjadi satu kewajiban bagi Mbak Ayu Ardiani adalah bagaimana belajar tentang agama Islam.